sign away yang ada boyfriend. Sebab awak single, saingan dia banyak. Awak ada boyfriend, saingan dia seorang. Dia dah habis dua. Saya, ya. Kalau berani, try lah. Sebab tu lah saya bercinta pun seumur hidup saya dua kali je. Disebabkan tip saya ni. Dua kali. Awak pertama saya, dia seorang yang ahli sangat Islami, sangat Islami. Dia pakai berapa dengan panjang. Dia kalau jalan dengan saya kan, dia pakai tudung. Tudung dia tutup kepala. Lepas tu dia tutup saja. Saya dah putus dengan dia. Saya putus dengan dia bukan disebabkan dia angin dulu, tapi sebab baru ketiak dia. Baru ketiak dia, kita bukan boleh hidup je tau, tapi kita boleh dengar. Baru bawah sampai macam tu tahap dia. Saya putus dengan dia. Lepas tu saya jumpa awak kedua saya, isteri saya sekarang. Ya, alhamdulillah, nama dia Sulaiman. Isteri saya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan, isteri saya orang Sabah. Kawin dengan orang Negeri Sembilan. Banyak pengorbanan, perjuangan yang saya lakukan dalam percintaan saya. Bukan sebab nak belajar ilmu hitam. Itulah, jadi. Tapi zaman sekarang, bercinta-bercinta dah tak ada. Apa sekarang pakai pick up line, betul lah. Sekarang pick up line kan. Macam saya punya pick up line ni selalu menjadi lah. Saya nak try lah malam ni. Akak. Akak, tarik raya akak 1 hari bulan 6, betul? Tak, waktu tahun perkahwinan kita. Sebenarnya jadi. Jadi ditolak. Sebenarnya jadi ditolak, itulah. Itu pick up line saya, jangan bagi orang lain. Saya nak try lagi satu. Akak pernah dengar tak? Kucing ni ada 9 nyawa. Pernah kan? Kalau saya jadi kucing, saya akan miskan 9 nyawa saya dengan malam. Saya tak minat macam. Jadi, ada sudah bersedia untuk persembahan kedua Pulau Kopi? Beri tepukan yang kembali ada. Kita akan jumpa semua abang-abang Pulau Kopi. Ya, Abang Andi. Silakan. Oh, Pak Bagi masuk macam, Assalamualaikum. Abang Gat. Ini Abang Tulisan, ya. Abang Romi. Ya, mana lah. Ini lagi. Ya, bang, eh? Ready, bang? Boleh. Macam Abang Forbobi cakap tadi, lepas ni lagi hangat, ya? So, pasang kipas. Okey, jadi kita akan menonton persembahan kita, Forbobi! Okey, dah, ya? Belum. Lagi 5 minit, jadi hangat, tak percaya. Kita boleh tepukan pada Mas Sabah. Saya sebenarnya baru dapat tahu dia semalam sebab saya memang tak ada escrow. Maksudnya selalu gurang-gurang tak kenal saya. Tak, di sini memang tak ada escrow. Memang tak ada. Kita cuba buat sesuatu dalam kepanasan ni lagi. Okay, kita akan mulakan sebuah lagu daripada album utama saya. Mungkin ada ramai yang tak pernah dengar sebab kita dulu saya ingat saya lahir orang putih. Bapak saya letak nama saya Andy. Jadi ada masa saya berhati banyak orang ingat saya kena ni pandai nyanyi lagu Melayu. Masa sebelum tu saya nyanyi lagu putih. So saya cubalah nyanyi lagu putih. Lepas tu bila dah 2-3 petang gigi dah tercabut, sebutan pun dah tak betul, saya tahu saya jambul. Okay, sebuah lagu daripada lagu utama saya berjudul, lagu utama kami yang berjudul Ransom Alive. Thank you.
Ah, dia tahu beli. Dia tak tahu bapak dia tengah buat apa pun. Dia tahu kat rumah pun macam ni, kat sini pun macam ni. Semaya, ini bapak punya time. Awak punya time jadi. Bye, Semaya. Bye, Semaya. Bye. Dia tak mau. Saya nak nyanyi lagu apa? Tak apa, awak bayar untuk tengok diorang sekali. Dalam kita tengok budak-budak atas dia kan. Fikir ada program orang kanak-kanak pun kau pun tak nak tengok pun sebenarnya kan. Jadi hari ini kita berada. Okay, ini sebuah lagu. Sebuah lagu yang saya tulis dalam album yang ketiga. Sebuah lagu yang dibuat dan untuk ibu dan ayah saya. Ramai orang ada satu budak datang dekat saya. Ya Allah anak aku ni. Dalam TV tak nampak benda-benda ni semua hampa. Sebab dalam TV, masa dalam TV saya bagi buat studio. Tapi saya tengok tranquilizer atau masa kali juga. Tapi hari ni saya lepas dengan tuan kesian dia. Adam. Dia tak peduli. Ya, budak-budak kan. Orang tua pun kadang-kadang tak peduli. Okay, lagu ni saya tulis sebenarnya. Saya tulis untuk ibu dan ayah saya. Tapi ada satu orang datang dengan saya. Bang, saya suka lagu ni bang. Saya panggil lagu ni kat awet saya. Awet saya pun suka saya. Awet pun siapa. Aku tulis kat mak bapak aku. Dia bukan untuk awet dia juga. Jadi mungkin masa tajuk dia. Mungkin masa tajuk dia. Sebuah lagu yang berjudul Atas Angin. Oh,
tadi? Sorry pak, tadi kunci mana nak dapat semua kunci? Kunci, ada kunci dalam rumah. Takpelah, nanti dah sampai, alhamdulillah. Okay. Saya membesar dengan lagu ni. Ini banyak cerita ni sebenarnya. Kita semua membesar bukan dengan lagu-lagu macam yang ada dekat radio sekarang. Kita membesar dengan lagu apa yang mak bapak kita dengar. Itu yang sedih. Jadi, dia orang yang kontrol radio sebab dia orang yang beli. Ya, tak ada apa. Jadi, apa yang dia orang pasang itulah yang kita dengar. So, salah satu lagu yang tersangkut dalam kepala otak saya daripada dulu adalah sebuah lagu tahun 76, 74. Tak mahu cerita tahun nanti orang tahu umur. Okay, lagu tu dinyanyikan oleh Mas, siapa nama ni Mas tak ingat lagi. Titi Kadi. Siapa ingat dengan saya, saya tak ingat lah. Semua orang lebih kurang mana tak ada rambut dengan saya. Sama ada tak ada rambut atau berubah, itu je kat sini kan. So jangan action sangat lah kan. Dengan air dengan hujan. So saya pesan dengan lagu-lagu yang macam ni. So salah satu daripada lagunya ialah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Titi Kadi, sebuah lagu yang judul ni lagu-lagu ni sedih. Bukan sedih pasal saya tak boleh kontrol radio. Lagu tu memang saya suka lagu tu. Sebuah lagu yang judul mimpi sedih.
sebab nak tali rambut tak suka lagu ni. Sebab ada lirik tu kata tak angin membelai rambut. Dia membelai janggut dengan muka. Eh, tu lah dia. Lagu apa lagi kita main ni? Apa yang kau pilih? Tak tahu. Bukan nak main lagu putih. Masih. Apa dia? Masih. Permintaan dari Brunei. Masih. Tadi orang tanya dari Sabah, tak datang dari Brunei. Bohong ni kawan-kawan aku ni. Online, online. Online. Ah, katanya dah request ni kena ni. Tak besar. Online. Dah buka sekarang. Boleh lah. Sikit dulu lah. Lagi ni kau rasa. Tak, dulu boleh ni. Sekarang ni dia puas sikit. Dia arwah tak ada pun di lawan ni masih buat dulu benda yang arwah tu masih ada.
Which is so sad. Which is so sad. Dia bangun 3 malam dia orang tu. Tadi tak pernah tinggal. Jadi bangun. Ini akan bangun buat air. Tapi dia bangun buat air dia duduk. Tak ada. So, it really touch me. Sampai masa dia nak meninggal pun dia masih cakap Ratu ada. Dan dia juga nanti tunggu dia nak datang. So, I wrote this song for them. Which mungkin boleh jadi timbang untuk kita dalam kelakar ni, hidup kita di planet ini. Kita boleh mendapat kesedaran. Maksudnya daripada kisah-kisah yang berlaku sekeliling kita. So ini sebuah lagu yang boleh hidup. Ya Allah semuanya, kasih kepada Mama. Kau rumah pun kau. Ha, dia pun nak switch juga. Amin aku. Memang tak ada tema lagi. Bos, saya dia bos. Boleh dengar desik, desik. Engkau ni siapa yang main muzik? Sini banyak musician. Banyak musician yang datang sini. Engkau ni jangan pun kalau buat anak kau buat tidur. Semuanya, sorry ya, bawa-bawa gudang bawa. Okay, sebuah lagu yang berjudul Stesen Jahil. Saat kau datang, aku jumpa denganmu.
memang kan, dari lagu ini putih. Saya jumpa ini juga sekarang. Okey, lagu dah habis, boleh balik. Dah habis, dah habis. Kontrak saya sampai sini. Kontrak saya sampai kontrak saya sampai sini, saya nak drop kontrak. Mana tadi? Okey lah, saya membagi langsung. Saya akan bagi langsung, coba. Sebelum panas menjadi lebih panas seperti neraka, baiklah kita bersuka-suka. Sebab bila dalam neraka, kita dah tak boleh bersuka-suka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang, yang hadir. Alhamdulillah. Saya suka buat show macam ni lagi. Jadi orang tak nampak saya dalam TV. Sebab orang yang kata, bang, bila nak come back, kata dia. Come back konon ni. Saya tak pernah sensor lah tu sensor. Saya pun nak cakap bersensor. Tak banyak orang tanya saya, kenapa bang, bila nak buat come back, bila nak buat come back. Anak siapa tu, anak aku? Saya cakap saya tak pernah tinggal industri ni. Cuma saya tak keluar dalam TV. Kalau standard industri tu hanyalah pada TV, kesian orang main music yang tak keluar TV. I am one of them yang stand for. We are the people who pay for the industry. Walaupun kita tak keluar dalam TV. So saya harap semua dapat menyokong kami yang Cuma tak keluar TV. Orang panggil tapi saya yang tak nak. Saya kata tak apalah, bagi peluang yang menengung muda. Mungkin orang ada bakat lebih baik. Tapi kalau setengah masa, kita akan langgar balik, InsyaAllah. Langgar Kita akan langgar lebih baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada mereka semua yang datang, yang reserve to pay. Sebab kita dah kurang crowd yang datang untuk melihat orang perform dan bayar. Saya dan kawan-kawan saya daripada dulu kita stop untuk main show-show yang dibayar oleh korporat. Sebab kita tidak mengizinkan listener untuk membayar tiket. Jadi kalau datang for free, bila kita nak main ni, kita pun semangat nak datang. Memang telco bayar tinggi, semua bayar tinggi. Kita nak pergi main, lepas tu kita tak apa, kejap lagi dia ada, dia keluar TV. Kejap lagi tambah free, show free. Bila dah terlampau banyak show free, jadi kita orang macam kita tak di-appreciate. Jadi alhamdulillah masih ada lagi sekelintir yang datang dan support kita. Dan juga saya nak terima kasih kepada Abdul Tanki yang buat tempat ni. Syariah compliance katanya, tanpa alkohol. Ini syariah compliance katanya, tanpa alkohol. Dan kanak-kanak boleh berlari. Yang boleh lari suka hati dia, boleh lompat pagar, boleh, tak kisah. Tak ada masalah, boleh bawa pergi, boleh bawa apa. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya. Ada yang kawan-kawan lama saya yang tak pernah tengok saya perform pun. Yang dulu minum kopi dengan saya je, yang selalu berbual daripada dulu, daripada yang datang, dia rakan-rakan yang artis pun ada, musicians, especially musician yang ada. Di awal yang sama ni Rose, yang hari-hari kita punya muzik, yang dia datang juga. Alhamdulillah, keluarga-keluarga dan anak-anak mereka. Okey, saya selamat. Ada orang buat anak. Tak ada susah lah sangat. Okey, sebuah lagu yang saya akan nyanyikan ni lah sebuah lagu yang saya sangat suka. Saya sangat-sangat suka. Sebab saya membesar dengan kumpulan ni. Kumpulan ni, dia kumpulan yang tak pernah ingat diri. Masa saya pun kena penyakit dengan orang lah. Dia tergolong daripada bangsa-bangsa yang lain-lain. Jadi kumpulan ni saya tunggu juga. Sebab dulu masa 70-an, 80-an banyak kumpulan-kumpulan yang bangsa asing. Kenny, Remy Martin lah semua nyanyi lagu Melayu. Jadi saya tunggu kumpulan Melayu nyanyi lagu-lagu bangsa asing. Tak ada juga. Saya mungkin Afrik kejap lagi, InsyaAllah. Dia akan cuba nyanyi lagu berunsur Latin. InsyaAllah. Kalau Afrik masih ada lagi, apa ada lagi? Lagi, okay. Lepas ni akan lebih hangat, InsyaAllah. Lepas ni akan lebih hangat dengan tarian-tarian Latin dan Calypso yang kita import khas daripada Venezuela. Sebuah lagu daripada kumpulan yang pernah mempopularkan lagu ni pada tahun 70, Happy Bliss.
78 lagu berjudul lagu Filipin, lagu Filipin. Saya tak ingat tajuk lah, masa Filipin tu mengangkut sayur ke kubalik timun ke apa tak tahu lah. Tapi setelah disadurkan, dulu kita panggil lagu saduran, buat terkenal ramai yang banyak orang lagu saduran, lagu yang liriknya telah disadur oleh MNC. Gila besar lah kawan. Mesti ada apa-apa dengan MNC. Dengan Datuk MNC. Saya lupa, banyak sangat hati diri Datuk sekarang. Saya pun Datuk juga, saya ada cucu dua. Tak perlu dapat kata Datuk. Kalau dia bagi pun saya tak nak. Sebab nanti kena bayar GST. So, lagu ni dipopularkan oleh sebuah kumpulan yang saya collect album ni. Saya sendiri collect sebagai seorang penggemar muzik. Saya collect album dia ada 30 album dia. Sampai ke ayat-ayat dia ada 30 album dia. Yang masih ada 30 album dia bilang sebuah lagu berjudul Jika Kau Cinta Lagi. Saya tak bagi dia pun lagi. Sebenarnya kita
kita pun habis. Ini masa untuk bukan showcase. Ini ialah masa yang mendebarkan. Ini ialah masa Sarkis. Masa ni kita akan nampak beruang yang cumi-cumi yang akan kita akan panggil Afrin Syauki dan sidekick dia. Sidekick dia Encik Pacai untuk naik ke atas pentas. Pembunyi akan bertukar menjadi apa semalam nama band? Band tanpa permit. Permisi dong nama dia. Kita jumpa Afrin Syauki, Tuan Punya Tanah dan juga Dr. Pacai untuk naik ke pentas. Ah, kita cuba buat lagu ni. Lagu ni saya dengar masa dia orang tengah nyanyi kat RB.